Okay, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat satu PC gaming yang budget. So kat depan aku ni ada alat-alat ataupun barang-barang yang aku akan gunakan untuk build PC ni. PC yang aku akan build ni dengan kawan aku maybe lebih kurang 1,500 ke bawah. So aku akan pasang daripada awal sampai akhir. So kalau kat sini kau semua boleh tengok casing Techwear Nova M yang white punya. So aku tengah cari ringkas dia. Yang ni yang kedua, kita ada RAM 8GB 2666MHz. And then kita ada processor Ryzen 5 3400G. Dan dalam ni dia dah ada built-in grafik, iaitu Vega sebelah grafik. Okay, and then kita kena ASRock untuk motherboard. Dan kita ada 128GB SSD. Okay, so aku akan pasang dari berdawa sampai habis. Okay, jom. So kalau cowok-cowok ni maksudnya motherboard yang itu gaming. Motherboard gaming eh. Okey, kat sini kita akan pasang CPU sama ada Intel ke Ryzen ke. Kalau macam aku sekarang ni aku pakai Ryzen. And then kat sini PCIe, kalau kita nak letak graphic card pun boleh. And then sini ni dia ada Ultra M2. Sini kat RAM boleh letak 2. Sini SATA, kita boleh letak SSD 4. And then sini power supply. So macam tu je basic dia. Okey, jom kita pasang. Ryzen 5 ni. Okay, kita tengok kat bawah ni dah ada siap dah thermal paste. Biasanya kalau Intel kita kena letak sink. Oh, yang ni dia dah ada. Kalau korang boleh tengok, okay, dia dah ada thermal paste. So kita just letak je lah maksudnya. Kita letak tu je. Okay, jom kita pasang. Okay, biasanya kalau processor ni, setiap processor dia akan ada bagi satu simbol ataupun arrow dekat hujung dia. Arrow ni dia kena seragamkan dengan yang label dekat motherboard. Nampak tu? Kita dah siap pasang yang basic punya. Okay, sekarang kita nak masukkan dalam casing. Dalam casing ni kita boleh tambah extra fan. Okay, sama ada 2 dekat bawah ataupun 2 dekat atas. Okay, biasanya dekat atas ni dia dah kunci sekejap lah dengan yang belakang. So kalau macam ini dia bagi 1, 2, 3 yang bukan RGB punya. Bukan so RGB. Kalau kita nak pasang yang RGB macam mana? Boleh tukar. Kita boleh tukar? Ya, ataupun boleh tukar. Kita just tambah yang RGB punya. Lebih baik tambah daripada tukar. Yes. So yang ini asal. Kipas yang asal. Okay, dia dah lock dah. Okay, sekarang kita akan pasang di motherboard. Wayar-wayar ni daripada casing. Biasanya mana-mana casing pun dia akan bagi wayar ni siap. Okay, ni yang ni USB 3.0. Okay, yang ni untuk audio. Dan yang lain untuk power. Okay. Di setiap lubang tu dia ada label dah. Okay, sekarang kita nak pasang SSD pula. Thank you.
Suka tak main komputer? Suka. Suka? Ni Candy Joy. Suka.